Ya, Mitra Olahraga masih bersama kami Manowara Lampung. Kali ini game kelima akan segera kita saksikan ya. Sudah separuh perjalanan dari 10 game yang dijalani oleh kawan-kawan dari PSK FC, salah satu komunitas sepak bola yang ada di Bandar Lampung dan yang beranggotakan cukup banyak ya, saksikan. Terbagi dalam 5 tim dan kali ini mereka akan terus menjalani rangkaian pertandingan dari game ke game ya kali ini. Wow, bola cepat sekali Chris tadi. Umpan dari Chris diteruskan oleh Uno. Gol cepat terjadi. Luar biasa kita saksikan. Tim 4 langsung saja membukukan sebuah gol yang sangat baik tadi melalui kaki Uno ya. Memang luar biasa ya, umpan-umpan atau asis yang diberikan oleh Chris ini. Terbukti tadi Uno mampu mengkonversikan menjadi gol tadi. 1-0 kedudukan sementara bagi tim 4 ya. Kin tadi ada Aloy di sana, belum Aloy kali ini sedikit naik Aloy ya. Dari ke game langsung saja ada progres ya, Aloy langsung naik dan juga nanti bisa menunjukkan mencetak gol mungkin ya, Ronli. Sebuah bola tanggung tadi Ronli, maksudnya Chris kali ini, masih Chris, mundur ke belakang. Iya, Erwin, oh, langsung saja maksudnya Ferry tadi, atau Akin mengarahkan bola. Iya, sesuatu yang sangat tidak terduga tadi, gol yang diciptakan oleh Uno tadi yang terlaga. Hau-hau kali ini, hau-hau, ya, gol, tipis sekali, hau-hau. Selebrasi ini yang saya tunggu-tunggu seperti Mitra Olahraga ya. Di beberapa event-event yang lalu juga selebrasi-selebrasi yang menarik jarang sekali terjadi ya. 1-1 kedudukan sementara. Ya, tim Aloy dan kawan-kawan mampu memberikan gol penyeimbang ya. Cepat sekali tadi. Dalam durasi waktu kurang dari 3 menit sudah ada 2 gol yang tercipta. Ya, kembali tadi nomor punggung 32 dari tim 4 ya. Kembali lepas bola kali ini, Chris yang dicari. Uno sudah menunggu Chris. Uno, iya, terburu-buru tadi Uno akan mengulangi kembali momen yang sangat baik tadi terjadi ya, dorongan tadi terjadi. Nomor punggung 7 tadi. Ya kali ini Ronli. Tendangan langsung bisa diblok tadi bola. Kembali kita saksikan Only tim 5 dan tim 4, kedua tim yang sama-sama bermateri ke pemain-pemain baik ya. Lemparan ke dalam kali ini langsung 1-1 kedudukan sementara masih. Tendangan sudut ya sepertinya, atau lemparan ke dalam ya, lemparan ke dalam rupanya. Ya, baik sekali tadi ada Aloy kali ini. Aloy berikan kepada Martin. Chris lepas kali ini. Tim 4 Aloy kembali mundur ke belakang. Budi terlampau jauh tadi bola. Masih kita saksikan kawan-kawan dari tim Aloy kali ini, tim 4 tadi. Iya, ada Hari lepas Aloy itu. Oh, rupanya kepada Hau-Hau tadi ya. Kontrol sejenak nomor punggung 7 tadi. Erwin, Chris kali ini
berhadapan dengan Martin tadi, posisi dari Uno tadi. Aloy kali ini kembali pada posisi naturalnya Aloy. Ball pas dengan Chris kali ini. Uno hampir-hampir saja kembali mengulangi momennya tadi mencetak gol. Uno masih 1-1 kedudukan sementara Mitra Olahraga di game yang kelima ini antara tim 4 berhadapan dengan tim 5. Lebar bola kali ini, ada Erwin di sana. Ya, Aloy tergugah kali ini untuk menjadi pemain depan ya. Setelah bersabar tadi, kucing kita saksikan. Sayang sekali tadi. Kucing, Erwin, dan Ferry Akin juga di sana. Bermain sangat baik, kita saksikan. Masih Erwin. Akin tadi. Chris kali ini. Iya, umpan yang begitu baik tadi, flashing dari Chris tadi keluar dari Ferry. Namun juga belum tepat sasaran Aloy kali ini. Berikan bola back pass pada timnya atau kepada Rahmat. Ya, pendek kembali kepada Aloy. Angkat tadi, intercept dengan baik. Iya. Iyo, lagi-lagi. Oh! Sayang sekali Mitra Olahraga. Belum juga bisa mengubah kedudukan sampai dengan saat ini. Iya, kali ini Hari. Masih Hari berhadapan dengan Kucing ya. Cukup ketat ya. Pemain nomor punggung 9 ini Kucing dari tim 4. Angkat bola. Ayo Ronly sana. Oh, terjatuh Ronly. Iya, masih kita saksikan 1-1 kedudukan sementara masih. Oh, seharusnya tadi bisa sedikit melihat arah gawang ya tadi ya. Namun Uno masih juga belum bisa, belum beruntung kita saksikan. Ada Budi, lepas Budi kali ini. Budi masih Hari. Sudah menjadi sebuah putaran sangat baik tadi. Tim 4 kembali terselamatkan melalui kaki Akin tadi ya. Budi. Masih kita saksikan ada Hari. Dibayang-bayangi saja pergerakan dari Erwin ya. Iya, lepas kali ini. Yo! Belum juga bisa menembus gawang tadi ya, Mitra Olahraga, tendangan keras dari Uno tadi. Angkat bola tadi Ronly. Ada Hawau di sana. Buang bola. Mengarah kembali tadi. Masih berjalan sangat seru pertandingan ini. 1-1 kedudukan sementara ya, Mitra Olahraga. Pergerakan demi pergerakan dari kawan-kawan ini kita saksikan. Iya, intercept tadi. Iya, sebuah dorongan tadi, namun bukan melakukan satu pelanggaran tadi ya. Iya, tetap berhati-hati ya kawan-kawan ya dalam bermain karena ini sangat bahaya. Ronly, wah, ini dia Ronly memberikan keunggulan sementara 2-1 bagi Aloy dan kawan-kawan di tim 5 di game yang kelima ini ya. Tetap bersemangat ya, kita saksikan kawan-kawan. Ya, ada sedikit pergantian tadi rupanya. Akin tadi digantikan oleh Neo karena memang sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan ya. 2-1 keunggulan bagi tim 5, Aloy dan kawan-kawan. Neo kali ini berada di tim Chris ya. Berada di tim 5. Aloy ya. 2-1 kedudukan sementara masih.
kembali. Oh, tendangan salto yang sangat cantik sekali tadi. Ya, Hari. Lepas Hari. Budi yang dicari sepertinya. Iya, kali ini berhasil tadi digagalkan oleh Erwin. Langsung dia pergerakan cepat. Yap. Langsung. Yap. Go. Luar biasa tadi Mitra Olahraga. Sangat menakutkan sekali tadi. Tendangan dari Ferry tadi ya. Budi kali ini. Masih Budi. Lepas bola tadi. Biarkan saja keluar. 2-1 masih kedudukan sementara bagi tim 5. Aloy dan kawan-kawan unggul sementara. Ya, membentur Neo tadi. Menjaga gawang Robi. Ada lepas Martin. Iya, uno. Gol. Ini dia. Blunder terjadi tadi. Uno kembali membukukan gol keduanya. 2-2 kedudukan sementara. Mitra Olahraga imbang sekali tadi. Iya, sebuah blunder yang terjadi tadi. Martin Ronley kali ini langsung saja menekan. Budi dibuang saja tadi bola sebagai tindakan penyelamatan ya. Hau-hau. Ya, lemparan ke dalam kali ini. Ya, semakin lama semakin seru ya Mitra Olahraga pertandingan. Iya, masih ada 5 game lagi yang tersisa. Sudah separuh perjalanan dari semua game yang rencananya akan digelar pada kesempatan malam hari ini. Aloy. Di sana ada Neo, melebar Neo. Oh, Budi. Oh, pelanggaran jelas tadi. Ya, sedikit sontekan atau sentuhan yang mengakibatkan Budi ada kartu kuning atau? Oh, bukan. Sampai saat ini belum ada satupun kartu kuning yang keluar dan mudah-mudahan tidak akan terjadi kartu kuning ya, Mitra Olahraga, apalagi kartu merah ya. Karena bagaimanapun ini adalah internal game dan pertandingan berlangsung dalam sebuah keluarga PSK FC. Iya, kembali Ronley tadi. Lebar Ronley, ada Chris kali ini. Ferry. Chris lagi. Kembali kepada Ferry. Iya. Melebar Ronley, 2-2 masih kedudukan seputar hau-hau. Iya, usai sudah pertandingan di game kelima ini Mitra Olahraga. Kedudukan akhir adalah 2-2. Iya, luar biasa permainan dari kedua tim, antara tim 4 dan juga tim 5. Kita akan kembali menyaksikan pertandingan di game yang ke-6. Ayo, Bar. Kembali dulu.